Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nabiyyil mab'usat wa ala alihi wa sahbihi zawil ulumi wa atiman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haytsu la yahtasib. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man tafakkahu fi dinillah kafallahu ma ahammahu wa razaqahu min haytsu la yahtasib. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil ilmi hayatul islam wa bil jahli mawatul islam. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam al jahlu ra'sul khabisah. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Wa qala ta'ala kullu nafsin za'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad fat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu ala ma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maun fa yaqulu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Wa la yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wa qala Ali ibn Talib ma nuzilal bala illa bi zambin wa la rufi'al bala illa bi taubatin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bi salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah hingga dengan saahnyo mentang neberi kesempatan kepada getayo dalam keadaan Islam dan beriman. Allah taala mentang nepeselamat getayo daripada segala bentuk kekurangan yang sebenarnya terlalu banyak kesalahan yang getanyo lakukan, tapi Allah taala masih senantiasa memberikan keampunan. Allah taala menteng nepumudah urusan getanyo nepumaah segala kesalahan, walaupun hana abih maah tetapi na maah. Watetakalan kehidupan getanyo menteng Allah taala neberi kesempatan untuk bertobat, dan bagi urung-urung yang bertobat selalu saja Allah taala berikan keampunan. Buktinya
menyatakan alamat tanda tanyo yang manteng ne calonkan di Allah. Manteng calon golong pasti. Siapa saja yang Allah Ta'ala calonkan menjadi orang baik, maka orang itu mudah untuk mencari ilmu agama supaya dia itu paham dengan agama Allah. Ridha Allah kepada hamba, wate hamba diridha dengan pe yang neperintah li Allah. Allah Ta'ala yang neperintah bagitanya, ati Allah wa ati'un Rasul wa ulil amri minkum. Taat ke Allah, taat ke Nabi, taat kepada aturan dari pemimpin yang hana membawai kepada maksiat kepada Allah. Dan Allah Ta'ala memberi alamat, memberi tanda kepada getayu yang manteng udip di atas rung dunianya. Berangkaso manteng yang nekira get li Allah, maka orang itu mudah untuk mengumpulkan kebajikan dan menjaga kebaikan yang sesuai lagi aturan. Kan lagi urang pasau ia lang raga, kan lagi urang pasau ia lang tima diri. Tetapi lagi tanya, tamu seleah, tamu habis, ada yang kananya tak jaga sampai dengan tutup usia katanya. Artinya hanta pebatu amal kebajikan ataupun hanta sia-sia kebaikan yang diberi oleh Allah. Teruslah memohon pertolongan Allah. Baik putuh-putuh asa gedai. Teruslah meminta ridha dan keamaafan, keampunan dari Allah. Supaya legitanya lebih mudah. Bak tak petimang putra yang diperintah oleh Allah. Allah nepegah dalam Al-Quran, La takhunu ala Allah wala ala rasulillah wala takunu ala amanatikum wa antum ta'lamun. Hai manusia yang beriman, baik ka khianat lun, artinya baik ka pelikut berita yang kalun perintah, la takunu ala rasulillah, baik ka kubah amanah yang kalian kubah li rasuluk, artinya legitanya baik ta pejit-pejit amanah Nabi, putra yang kata turi ta cicoba untuk ta pubuat ada haik pubuat cit. Gagal satu kali, maka lakukan pada kali yang lain. Yang jangan engkau malas, bosan dan berputus asa, apalagi menyerah, meninggalkan perintah yang kalian kubah oleh Rasulullah. Yang bahaya. Wala takunu ala amanatikum wa antum ta'lamun. Dan jangan engkau khianati amanah yang telah aku berikan kepadamu, apapun bentuknya amanah itu. Lesidro lagau yang kana beri perumoh oleh Allah nyen urinang getayu bagi uragam yang na urinang ge nya urinang nyen amanah Allah geyo jaga urinang nyen be sampi reut dalam neraka ku ampusakum wa ahlikum nara. Allah na amanah bagdayu be datamong dalam neraka dan be tayak usaha be tayak pujra keluarga te jeut ka sawanuraka. Menyatanya ma tanyoyah yang kana anak yang kajit ke ma yang kajit ke yah anaknya amanah. Kiban tak terima bahawa Allah Ta'ala laganya kita pulang. Baik ahwati anak tanyo tak terima dalam keadaan Islam. Wati kata pulang bahawa Allah Ta'ala kajit ke kafi na'udzubillah min dalik. Allah Ta'ala neju anak bagitanyo dalam keadaan suci tanpa dosa. Baik sampai anak ketanyo. Wate katru ajai diwa ba Allah anak getanyo di puo dosa nyen yang tanggung jawab dosa nyen mangen ya. Allah ne pegah la takunu alallah be ka khianat lun. Be ka khianat nabi lun, be ka khianat amanah yang kalih lung juk li lun. Putra makna khianat, kita tidak menempatkan titipan Allah pada tempat yang geridha oleh Allah. Baik dah tiap-tiap ber. Na harta, na tenaga, na kesehatan, na kemampuan. Jangan engkau berbuat maksiat dengan dia. Karena menyemasalah perkara anak Nabi ini pegah. Kullu mauludin alal fitratil Islam. Mandum anak yang lahir udunya. Mandum anak min yang kena pelahir oleh Allah Ta'ala udunya. Anak yang suci sebenarnya. Arti suci bebas daripada dosa. Lagi keretah putih. Illa abawain.
yang tukang perleh anu yan, yang tukang perleh anu dalam dunia kan gop anu uri Islam, yang tukang pegadah Islam ba anu uri Islam kan keping mangan yah gepuceri agama ba anu tinggal anu anai turi yang sebenarnya. Akhirnya dia itu memilih yang lain yang ditawarkan li musuh Islam. Allah Ta'ala nepega bagdanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik mati kata kecuali berdalam Islam. Nyoronyo mantang udep. Teatri mati kata yang selamat iman nyon nata tanyang bak drot. Anu tanyo menye meninggai teatri selamat iman buhan. Tidro lako yang getrimang purumoh. Merempak jodoh gejuk li Allah. Tidrau rinang yang keterimang lakau, lakau yang nak amanah oleh Allah. Islam yang keterimang oleh kita. Artinya, istri dan suami itu sama-sama Muslim. Ahwatnya kamu sapat ketanya, tidrau rinang dengan uragam dengan ikatan nikah. Adakah Islam ketanya lebih baik daripada sebelumnya? Ataupun Islam ketanya akan ancur? Menye ancur Islam gara-gara ramengan, God be nangan. Menyerlah Islam gara-gara ramai anu God benana. Menyerlah Islam gara-gara leharta God gasian papa hana sapuana dalam dunia. Karena kita datang ke sini bukan untuk mengumpulkan harta, tetapi gedanyo dajak keno dalam dunianyo tayak mita ridha Allah. Di mana ada tanda ridha, datangilah berusahalah. Di mana ada tanda-tanda kemarahan Allah, maka tinggalkan dan menjauhlah. Menan aturan roi menyetekedi anu yang na bagdayo gejuk oleh Allah Ta'ala gelih putih hana dosa retak-retak yang dua yuk tenda ya yang rayu dua urotru yang menyetekedi rayu ji hanai semayang rayu ji dipubut dosa kepada Allah. Siapa yang bertanggung jawab? Mak dan ayah yang mesti bertanggung jawab. Maka bada syurga mengenyah menye anu hana dipesaheh amanah Allah. Segolom atanyan terlambat, walaupun tamu ujen-ujen nuranyo, walaupun legetanyo dalam keadaan hana aman muno tapegah kedrot karena na ujen bek rugo wa syaram doa. Ini salah satu daripada cara legetanyo untuk tapu selamat dro ba Allah, tapu selamat dro di atas perintah yang kanuju oleh Allah. Dro getanyo anu getanyo Allah Ta'ala berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun, be mati kecuali dalam Islam. Kiban cara teman ngan mati dalam Islam be kubah amanah Allah. Tembayang teuro te malam lima wate dalam Islam na geperintahkan sembahyang. Tak kubah tembayang berarti gadah Islam ditengah. Tak kubah puasa gadah bacutre, tak kubah jaket gadah bacutre. Tak puput-put maksiat, tak mupat, tak fitnah. Galak tak kita yang tahu huhaba, dumna milanya urang. Gara-gara tutuk kita yang, gara-gara lidah tanyung hana terjaga. Maka, nyan akan membawai kepada relah Islam kita yang. Relah Islam gop, buat kita yang, tanyung akan relah syid. Menyana perle mati dalam iman, maka jaga Islam. Menyana perle abu mati dalam Islam lagi perintah Allah. Baik mati kecuali dalam Islam, maka jangan pernah kita meninggalkan perintah Allah. Baik sampai legitanya ruh tayak kubah putra yang kana mana dan takut tapu buat yang gelarang li Allah. Tanyonyo khalifah pe khalifah orang yang jaga bumo God bumo bak getanyo relah bumo bibut getanyo geperlah geperlah kedra li Allah. Sebab bagaimana? Walaupun sebabnya kejuk oleh Allah, tapi tanya na kai, na utak, na pikiran, na ilmu, na iman, na gure yang kejuk yang merenuk. Olehnya lihat yang merenuk, golem na kekuatan, laki pertolongan bahawa Allah. Wateh tamu laki katib syarat, insyaAllah ta'ala kejuk oleh Allah. Dahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinnas. Ancu langit, ancu bumo. Rugawa tanya ini orang dunia. Butho, budrod. Bima kasabat aidinnas karena dosa-dosa yang dilakukan di manusia, karena dosa kata hai hamba sehingga ancu dro kudro kata tadalimi dro kudro kudanyo. Maka dengan tepegat acara maulid ni ba uronyo pe makna pegat maulid
Putra tujuan tak peringati maulid Nabi. Nyo ke nyo tengku pegai maulid Nabi. Ha, tak meduk-duk lagi nyo, tak silaturahmi. Merekan jarang-jarang itu nyo tak duk dalam buat yang lagi modern nyo. Nyo duk-duk kata nyo, nyo adalah duk yang geyu dalam agama. Saling bertatap mata, saling bertatap muka, saling memberi senyuman dan berlapang dada. Amanah Rasulillah. Inti daripada tepegat maulid, kita ingin membicarakan kembali apa yang terlahirkan dengan sebab kelahiran Nabi Muhammad. Karena segalam lahir Nabi Muhammad, ubena meneman yang kala kepegah oleh Nabi awal, meneman udib, ketentuan udib, kadirlah oleh orang yang musyrik, yang hana, patih Allah. Manusia yang bersekutu dengan syaitan, mereka menghancurkan segala peradaban, ketentuan, norma-norma kehidupan yang kalian mencantumkan di Allah Ta'ala melalui kedatangan para rasul. Wate nabi-nabinyo kagua ba Allah, kosonglah masa antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Akhirnya manusia terbiasa dengan kejahatan. Fakumlom atau dunia, dunia hana aturan. Orang dipubuat putra yang hawaji, diikuti perintah nafsu, dilakukan keinginan syaitan. Duda nepelahi dan Nabi Muhammad, pakan lahir nepelahi Nabi Muhammad untuk nepelahi kembali oleh Allah. Yang bahwa yang kanannya salah, nyo yai pegah yai Muhammad yang butuh. Nyo Rasulullah nepegah oleh Allah. Memperingati maulid tidak lebih daripada ingin memberikan pemahaman kembali, menceritakan kembali, menghidupkan kembali, menghidurkan kembali, menanamkan kembali apa saja yang terlahirkan dengan sebab kedatangan Nabi Muhammad. Pefaedah lahir Nabi, rahmatan lil alamin, ngatna rahmat ke makhluk yang nalang dunia. Pemakna rahmat, saling menjaga dalam keselamatan, saling membantu untuk kesempurnaan. Nyen sebab lahir Nabi Muhammad. Tapi katanya hana jadeh nang. Yang lagi udip lawiknya, yang lagi udip jahiliyah lo. Yang de aju, yang malay aju, yang tukang ilanya, urang ilanya aju. Keadilan gada, ketentraman hilang, kebijaksanaan tidak pernah lagi tertanam dalam jiwa manusia. Hanale keadilan, hanale hikmah, hana bijak le tanyo dalam bersikap. Kenapa? Karena pemahaman jahil. Dah pemahaman jahil, hana ilmiah jahil. Lawan ilmiah bangai, lawan ilmiah jahil. Tapi biasa drawa dengan jahil. Adapun hantar tim semikir lagi yang kepegah lah ilmiah. Daya buat dan tim jahat tak. Tak buat han nyan jahiliyah agut. Ya buat na dempuan na akai lagi akai hanam dadam bi nyan jahiliyah agut. Pakan jahat kejahil, pakan hana adele. Karena manusia sudah banyak meninggalkan perkara yang kalian pegah oleh Rasulullah. Tak pegat oleh maulid titun-titun tiga. Olehnya na acara tausiah, kadang-kadang bawa tewa-tewa tertentu tak pegat acara tausiah. Putra makna tausiah, tausiah bahasa Arab, bahasa Aceh wasiat ngu. Bahasa Arab tausiah, wasa, yuwasi, tausiatan. Apa itu wasiat? Apa itu tausiah? Memberi wasiat. Apa wasiat? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih, usikum wa nafsi wa iyyaya bittaqwallah faqad fadzal muttaqun. Nyan wasiat geukeun dalam bahasa Arab. Itanya alergi dengan bahasa. Ban kage pegah tausiah tapi kedanya pura. Olehnya nanan yang gepegot acara lagi nyo, na urang bohnan istilahnya dengan tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan. Apa yang engkau sampaikan? Amar ma'ruf nahi mungkar. Tupo amar ma'ruf nahi mungkarnya perintah Allah. Yang putro bagdanya to Rasulullah. Pegat acara dakwah, na urang pegahnya dakwah. Onja, kunu ja ba dakwah tiat. Pegat dakwah. Dakwahnya adalah udu'u, menyeru, mengajak orang-orang yang sudah tertinggal dengan memahami agama. Pakat jaklom dalam bahasa tanya jabat dakwah.
Itu aku yang nak gempom lah, jangan bapak pidat tau. Ini ayah nak gempom. Ini anak kuno, anak kuno gempom lah. Oh, ini jak. Kuno jak bapak perat tau. Kan pidat tau, tapi perat tau. Ini mungkin bahasa, bahasa gedanya. Bahasa daerah gedanya. Jak bapak perat tau. Ataupun jak bapak pidat tau. Temamanya bahasa yang na dalam bahasa droi, tabligh, wasiat, tabligh, tausiah, adakala dakwah. Nyol heboh kalimat nyol na dalam Quran. Heboh kalimat nyol na dalam Al-Quran. Maka nyol acara getanya uronyo. Yang rencana malam jih malam barosa. Tetapi hana jadeh. Kan hana jadeh bulain ku long kadro utum ji urun roh nan ja mako ka ka ba mai long dira ku hi jur mol na ina ye den na yo na urun mun dira lam ku dan hu na urun ni ni ke nam tu jog dah lu dan le buang syawara ai kamu itu hana milaya da ti dum brai dan urun roh dia ada ai pa ye rumo na tu dia na jog dia lan jero mun mada ni ja kena tenda ta da kana kali dan lawanyo. Jadi lumba di sini yang belum lumba rangkai kan? Tengun tegolong, tadi golong, lumba menumpah berat. Tetapi karena buat kepekat daripada kecewa ulung ronen kaki pak kecewa ni. Belum tak biasa ulung dengan kecewa ni kerja tujuh ekor lebih. Makan perasaan sakitnya tu di sini. Sakit. Hai pulang dia baru dan ni katro ulung juga. Tapi ya aja, mahu kerja, kerja kerja ukulan. Bekerja elok mantengan kebeli urang ni jadi tipu. Jadi tanya di dalam dunia nyo menyatanya umat Nabi Muhammad ada hari di bubuh islah yen nagaro yen dunia na ni anak ka kana bubuh bubebi. Amanah bagi tanya urang Islam, amanah tanya umat Nabi Muhammad, truk tanya dalam dunia nyo jangan membawa kepada mudarat, jangan membuat mudarat bagi orang lain. Kehadiran umat Nabi Muhammad, tanya umat Nabi Muhammad, Nabi berpesan, para alim ulama, para ulu-ulu ngawai berpesan, baik dengan gara-gara kata kecewa umat Nabi Muhammad. Bahaya. Nah, miaruh tanya ulu-ulu kecewa umat Nabi Muhammad, kecuali ini kecewa, keroi. Kecewa haitiman bagi perusahaan Allah, yang sama dengan hidup-hidupnya. Baik dia sengaja lek dia tapi dia sama-sama kita yang tak iman Allah dia anak kecewa-kecewa. Makanya itu besar. Kalau kamu ingin hidupmu aman, tenang, tenteram, tidak ada kekecewaan dalam hatimu, maka jangan pernah engkau tinggalkan Allah dalam segala masalahmu. Baik kubah Allah. Tiba mana baik kubah Allah, baik tak kubah keputusan Allah. Biasa dia tengok yang mana langgampu. Kejadian lah kampung, wadai ke karu, kadawa, wadai kadawa, kapagi, wadai kapagi, putus syah. Putus syah lah ini yang biasa. Yang katanya ini. Ini itu putih yang namanya. Yang benda megah dan paban dulu. Kadang dia kuparita berat rawan nunggu. Tidak itu yang ada yang kecewa, dipakai kecewa. Anda terima keputusan Allah. Tidra uri yang menjeri dengan lekau. Nyat pagi, kan tujuh orang, tapi ngawal kiamat. Kuda ada yang berkecewa, terwa tegara gara jeri. Beda lekau itu lihat perumah. Nyai perumah itu beda jibe, bunge-bunge. Kan tali. Alhamdulillah, apa bang, kan tali. Nanti lo nyok aja berkejar lekau lagi. Anak perlu ada menawa. Karena jodoh rezeki bukan putumuan, mawat ke bukan? Nyaman tu mata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menjodohkan kedai. Alhamdulillah. Dia dah berpisah oleh Allah. Itu yang terbaik menurut Allah. Kumpul teman dia betul rumah tangganya. Mayakannya orang dan luka dengan Allah Ta'ala sayang kedai. Karena teman rumah Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min safatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Sampai teman rumahnya. Ya Allah Ta'ala kebadrun ridhadrun. Yang riyadha Allah ditanya beli musabat ngaduk lah surga ngaduk menuruka baik kecewa baik pergi baik dawa baik dewa berita yang hana perlebaran tujuh
dia tahu udah tanya nya khawatir ka hana sepakat di lagi pikiran tanya ka pati kapitru ba dawara ya itu ulang tahun nya kecewa gitu. Kenapa kecewa? Karena Allah tidak hadir dalam hatimu. Kalau seandainya na Allah itanyo tapati pegah sagai baba ngan tho kamu iman kah ngan Allah ngan tho kamu Tuhan ngan Allah man awate ke bi musibah le Allah Taala pekan kecewa kah yang putra ada jauh. Oh ini bukan Allah Ta'ala nya, hanya Allah Ta'ala lai. Mana? Murtad. Inna Allah yaf'alu ma yurid dalam ilmu tauhid. Mandum dalam kehendak Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat. Hana gejok cobaan di Allah Ta'ala. Kecuali cobaan yang keberinya kagak putenti oleh Allah Ta'ala tanya ikhtat haba. Ilu menyedup-dup no musibah keberi li Allah. Menyedup no kebala keberi li Allah. Haik ku sabar ilu. Kecewa ku tathat. Bukan dirimu tak punya kekuatan untuk bersabar, tetapi dirimu itu jauh dengan Allah. Kan cobaan yang raya sabar tubut. Kan nikmat dikejuk syukur tehana. Kan menan kejadian ji. Tapi menyegeta yona tak berat. Tanyona tak dengar ada yang kepegali Allah Ta'ala. Ah wadah terjadi sesuatu yang tidak getanyo inginkan. Yang hana galak jiwa tanyo. Geyukun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina. Wa akibna khairan minha. Ya Allah. Lung yakin. Atadrawan kan jok pulang ya Allah. Innallaha a'tani summa akhadha minni. Engkau lah yang memberi kepadaku dan hari ini engkau cabut kembali ya Allah. Ridha lung ya Allah. Lung terima. Kalau ini yang terbaik dalam pilihanmu ya Allah, baklun hana masalah. Cuman lungnya manusia ya Allah hamba drone. Nemnya kana cok pulang ataupun kana pindah hatanya. Lung hamba perintah drone ya Allah, neyo mudua. Lung mudua urunyo bak drone ya Allah. Artinya aku memohon kembali kepadamu. Allahumma ajirna fi musibatina. Ya Allah, bek nepu bradlung dengan cobaan yang kana juknyo. Artinya bek gara-gara cobaannyo mengganggu ibadah lu. Bek gara-gara cobaannyo relah kesimpulan lu untuk lu wa badron ya Allah, untuk lu minta ridha dron. Wa akibna khairan minha. Kalau ini sudah tiada, kalau itu telah tiada, gantikan yang lebih baik kepadaku ya Allah. Tinggal tapreh tagai. Tak pegah kali apa Allah tinggal pajang kejauh. Ah watia karu lagi tanya tayak mendawa tayak dang bak jurung tayak mutunyuk tunyuk mentah putra nala balik tampakinya yang naru gawau biraya saudara putu anak jid kedendam orang lain hanai jid bersahabat dengan ketanya peket karena manusia-manusia yang tinggal dalam dunianya mereka juga punya pilihan. Mereka tidak ingin sibuk, mereka tidak ingin dalam keadaan bermasalah. Mandum manusia ingin hidup tentram. Ketentraman getanyo. Oh wadaya. Nah bak getanyo lagi ane pegah li Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yakinilah ketenanganmu itu di saat Allah selalu ada dalam hatimu. Nyo uronyo ma. Tak pegah haba uronyo bang ayah-ayam tuah tau yang na ditinu. Ilun pihana rencana yak peganyo pegah ji badron. Kadua gerun luriwang lejak malam baru ujian tayang bau urunyo na ujian inan hana abia bek ne pengun lung hana kamu pengun abia bunau na ujian tapi nyo kai piu yang butoi ne pega haina bajut mu memet kamu no me hana me hana ujian me ujian ne pega hana masalah bek yo ne ana lu adut kan hawa gedayo yo munya teke diujian lu begah bek tak pejade tak tunda mendang barang kajian munya memang na jodoh tanyo gebri li Allah lang ilmi Allah Taala merempak lu ngurung drone insyaallah Taala merempak munya memang dalam ilmi Allah Taala tanyo hana jodoh ada barang kaban tak pegat han jodoh dan hana jade begah le urunyo na ujian nabi ya ngai kai pirang. Idra ku kujak ada jiniam kan kau ujian ki bancarai pirang itrung puding padahal ujian raya ini wang empalain hai empat gelian kawai tu hujai kampung tanyo tapi bagok awai bagdayo pajani pio hujian bagdayo
Gebrah le urungnya bak kamu awai uja awai piu. Bo pane. Pane menan. Hana tema mana? Ata kana pegah lagi yang beda lumja. Lumpang abau dojo mo taja ju. Be ke pikir le urungnya handa tem ja. Be kecewa kecewa gop. Ha be tantang le temen janji hana dada bedi. Ha mamnya ujian bagi ya biar. Ha me ka ujian tem dua dua te at. Nya ka gupi din te abau. Ha tambah ida nyo nyo urang kaya doi gop. Raya awaknya ngang dayo. Iban da bogot. Awaknya rame-rame tanya puat tetaga hero pula mato puat ku tagai urun ron le bo gompong namun tepat mangka menang dalam baga bedah ja kena roh kenan karaya ujian ilam lau beraya ujian kah nan de jalan yang ki banjara lum baga ba urunyo hai tapi yu le tiat ka kedua roh kena man kan bid ujian olehnya raya aju-aju menyambi takara patah denda-denda kana musyawarah balik malamnya nyampi leh kutawar leh kutawar leh telah aku namun dia kalhe hari malamnya hana empu apiro kuyak khun meno mendang jid tak pegat wadah lain pajan tema nak mahana ku dayang hana tau dayang dayang madra aku itu aku pijaba ada abah kuat dayang pajan tema biya yang baik malam maya malam hana wadah ya mami ajar urawa insyaallah ta'ala ta cikalon kadang menyati uraw kalan-kalan pu uraw yati kan leh buat yang tau terjangkau ngan tajak ka kebunguhnyo hai tapi kitanyo bunguhnyo ka hana ujian ujian sit nya ka mano yang god nyo tane pegah be ujian hana god tagai ujian kiman tane pegah hana god mati hanakan hati hanagat bagi tengok iban jarama bet terima maya bet terima Allah Taala ne pegah dalam hadis kudusi man lam yarda ala qada'i man lam yaqda ala qada'i wa man la yasbir ala bala'i wa man lam yashkur ala ni'mati falyakhrud minat tahta sama wa tulub rabba siwaya. Bagi siapa saja yang tak ridha nepegali Allah. Berangkat tho mandeng awak ka hamba lung yang hana katrimo galak lu. Han katim syukur nikmat lu. Han katim sabar cobaan yang lung bili lu. Hana peuga ge pegali Allah. Demokrasi di puronyo. Lung cipta gata dalam dunia na pilihan. Meya gata hana senang lagi buat lu. Gata hanta tempo buat lagi lung yu gata hanta terimang lagi keputusan lu hana pura ke pura oleh Allah na pilihan lain pura pilihan ya Allah faliyakrut minat tahta sama kaminah lang dunia lu kayu pegat dunia bakma ketabok yan kama aceh kahiyya jemnan ke jemnan nak kata kam yang kata tak tamah wajudru ngamu nyum menye hanjiat lagi elong atau hanjiat lagi elong pega rencana ka protes long hana masalah baik ka dua lang bumo long man menye Allah Taala ge uthe tanyo lang bumo nyo hoda ja taluk lang kubu mang kubu nya tepo atama tepe kan ada Allah Taala fit bumo Allah yang tanak pega pe hana alasan bagi kita untuk tidak menerima keputusan Allah alah pitih atagai udip lang dunia nyo hana tate ka meninggai gua ba tawa ba Allah maka be beh beh wa te ya syaram tua tugas danyo ino lang dunia yo ti at tagai peselamat ro ba neraka peselamat ro ba neraka tamita cara butruk dalam surga tam doa bagu butruk li Allah menyaka bebas ba neraka ka pasti getanyo ke pertama surga karena uruk kiamat dinga hana pilihan ketiga yang ada antara surga dan neraka ni ba uronyo. Lung berterima kasih kepada mandum gure-gure kamu, gure ulun tuan. Yang kata mu susah payah. Kami itu acara tapi urung drone mentang ik nepaman suasana. Kepada mandum gure ya, yang naino di kemukiman tung pudingnyo. Yang naino di dalam sagonyo. Lung mengucapkan terima kasih semoga Allah Taala niridhai gedanyo, nepumudah segala urusan gedanyo. Yang kamu hormati Tengku Kuci, Tengku Imum, Tuha Pet, Tuha Lapan, tokoh-tokoh masyarakat, Tengku Imum Mukim, dan Tengku Raja Imum Syi Kemasjidan, para panitia masjid,
dan segenap masyarakat, baik yang tua ataupun yang muda, istimewanya kepada para pemuda beserta jajarannya, dan yang paling mulia kepada mandum para yatim piatu fakir miskin yang na di sini karena urang drone, karena na urang drone dalam dunianya, sehingga kamu-kamunya na kemuliaan keberilah Allah Ta'ala baju tepo. Lebih-lebih anak yatim dengan urang gathian memang ti jaminan rahmat Allah. Allah Ta'ala nepejamin di antara rahmat yang nebuka pintu rahmat li Allah melalui tangan-tangan yang suci, melalui tubuh-tubuh yang suci daripada dosa, itulah mereka-mereka yang masih kanak-kanak, lebih-lebih mereka yang masih dalam keadaan yatim ataupun piatu. Kehadiran urung drone kena dunianya bukan kekurangan kepada mak-mak daripada anak yatim urung drone fakir miskin, baik kecewa-kecewa nasyaram tua karena tanyonyo tapegat maulid Nabi, tanyo takui menduk Nabi Muhammad udip dalam keadaan yatim piatu dalam kandungan Rasul, mentang dalam kandungan ayah gaknya menghadap Allah lahi udunya ayah dan naduri nyai Nabi dayo. Anak yatim yang paling sedih dalam dunianya adalah anak yatim yang tidak sempat melihat wajah ayahnya, meninggai ayah dengan dalam kandungan nyen petat anak yatim nyanggu lebih-lebih anak yatim jemun wadah galam na putu mia anak yatim yang mengkawin mai lebih-lebih nyonya ada yatim mana puan na putu du rata timpang bak pesebu rata pesebu na putu wabuji itu patnya. Tetapi le urang jamun-jamun nyohana lebih-lebih bak masa Rasulullah tetap pegatan Nabi cuma nebayang-bayang watai tayang le urang ada Nabi nedayang kiban hi ayah lun urang kejawab Muhammad ayah gata mirip dengan kakek gata, artinya Nabi Muhammad mirip dengan Abdul Muttalib. Tetapi Abdul Muttalib katuha Abdul Muttalib usia agaknya kan lanjut, dan Abdul Muttalib kan sabar anak nena padumpadumbo. Dedo gepegah leureng Muhammad, hidung ayah gata sama lagi hidung pak cik gata pulan, bule mata ayah gata sama lagi bule mata pak cik gata yang pulin. Lagi-laginya lah. Nabi cuma nebayang-bayang. Watena kalan ureng yang na dalam gambaran. Rasulullah menangis dan terus menangis. Pakan gekli Nabi, hayang nana nak mian hawa ge ka ayah. Wate ge kalen urang lain na ayah. I Nabi tanyo ka susah nali. Nawo le urmoh na dayang le ba ma. Nyan ba ma tha umum paduk, ba ma tha umum Nabi peuthut. Lahi Nabi katruk ke nau dunia, ka selesai dempe, le ge pususu le halimatu sa'dia, le ne pususu le suwaiba aslamia. Nepususu le suwaibak le halimatu sa'diyah, olehnya necok le halimatu sa'diyah. Setelah kejadian pertama belahan dada Rasulillah, olehnya gecok le halimatu sa'diyah kaya pulang bak mak dengan alasan gaknya baik hanamangat bak getulak. Wahai Aminah, nyo anak gata kalung pulang bak gata, nyo di Mekah dalam keadaan keneng penyakit wabah, keneng penyakit cacar, meninggai-meninggai urang terkeneng cacar, semacam penyakit yang membahayakan, virus yang mematikan. Nucuk li halimatu sa'diyah niya pulang, nepegah li Siti Aminah kalun terimang dua tahun nepetimang lima umu Nabi enam tahun kun mak bak sabar uro Muhammad bek terutang lu ngan gata ni paling kurang anak mutua lung yakme gata bak kuburan ayah gata. Lung me gata kedih ni Umadinah, lung yak puturi gata dengan keluarga ayah gata. Rasulullah baru umur 6 tahun, gua baru kelas ayat di putan depe. Kakak, nak berangkat leh, nak lagi din bawa Abdul Muttalib.